Enggak. Baper lo jadi baper? Hah? Ya, enggak apa-apa. Mama aja gak jadi aku baper lo. Masa mau tanya kok jadi baper? Oke, jadi hari ini aku bakalan mau ngeprank si Putri lagi. Karena kemarin itu dia tuh habis ngeprank aku yang ngasih bon cabai level 30 itu. Jadi ini aku bakalan ngeprank dia, aku bakalan nyimpen fotonya mantanku dan aku jadiin wallpaper di HP-ku. Dan aku tuh semalam udah nyariin fotonya mantanku di Instagram dan aku udah nemu satu. Jadi ini aku udah dapat fotonya mantanku satu dan itu bakal aku jadiin wallpaper. Enggak tahu nanti ekspresinya dia kayak gimana. Ini nanti tuh kameranya bakal aku putih di bawah sini. Biar dia gak curiga juga kalau ada kamera gitu. Ntar aku bakal ikutin pakai jaket juga. Dan biasanya tuh kalau aku pergi sama si Putri tuh aku biasanya dengerin lagu sama Putri. Jadi ntar tuh kalau dengerin lagu tuh biasanya tuh pakai handphoneku. Jadi nanti pas dia mau pinjam handphoneku buat ganti lagu, dia bakal lihat di handphoneku kalau wallpapernya tuh fotonya mantanku. Dan kayaknya dia tuh tahu mantanku karena aku dulu tuh satu SMP sama dia. Dan dia mungkin hampir, ya gak tahu semuanya, tapi mungkin dia hampir beberapa tahu kok itu fotonya mantanku. Dan aku gak tau spesial dia kayak gimana, jadi kita langsung aja ke sana. A few moments later. April atau April aja ya. Itu bagus, aku nonton. Ini jam berapa ya? Ini mendung ya, ini mendung. Kok sepi banget. Ini bagus kan? Yang mana? Yang kayak Korea tuh yang tagline namanya bagus, udah lihat. Yang gimana? Yang tadi cantik kamu itu yang ego besar. Apa itu judulnya? Yang mana saya? Kayak krim itu kamu dengerin kan? Ini dengerin. Lupa. Ya udah, tapi yang mana setia dami? Bagus coba dengerin. Coba. Itu mana? Situ. Di mana? Apa? Udah aku nanti handphone ini. Di sini aja. Yang mana tadi was? Yang kayak Korea itu. Yang kayak Korea Korea. Ya aku dengerin tapi yang mana saya. Atau artis apa? Semalam kan dia was. Besar dulu. Lu coba dengerin. Connect. Udah connect kok? Udah. Yang mana? Yang semalam di WhatsApp. Dia aku enggak WhatsApp apa gitu, langsung aja. Ikut tuh di YouTube aja bagus. Langsung aja ya. Jadi gue yang mantan kamu ya, sayang. Gue yang mantan kamu. Enggak, itu artis. Itu mantanmu, aku tahu mantan. Enggak, itu artis. Itu mantanmu, aku tahu. Gak usah bohong, itu kenapa kamu sedih baper? Itu mantanmu, saya aku tahu itu mantanmu. Iya, itu arti, aku tahu itu mantanmu. Itu mantan yang berapa? Tapi yang bohong, itu sama. Kamu tahu itu mantan yang berapa? Ya, aku gak tahu itu yang berapa, tapi itu mantanmu. Enggak. Kenapa kamu jadi baper? Hah? Ya, gak apa-apa. Mama aja gak jadi aku baper loh, masa mantan kamu juga baper? Kalau gak suka, ya udah sama dia aja. Itu kan mantan terindah, aku masa gak boleh, aku masa gak baper. Emang ada teman terindah? Emang ada yang mantan terindah? Ada judul lagunya mantan terindah, mungkin ada mantan terindah. Ya itu kalau belum punya pacar, tapi kamu sudah punya aku. Iya kan gak apa-apa. Terus kenapa harus ikut dia lagi? Iya kan sebelum aku sama kamu, aku sama dia dulu. Gak boleh marah tau ya. Sebelum aku sama kamu, aku sama dia dulu. Tapi kita udah pacaran lama, tau. Harusnya kamu udah sama dia juga lama kan. Terus kenapa baru sekarang kamu ingat dia lagi? Iya gak tau, kangen aja sama dia. Kamu gak boleh. Kamu udah kangen? Kangen sama dia. Kamu udah putus dari kapan emangnya? Kok kangen sekarang ya? Iya gak apa-apa. Kalau rasa kangen itu memang khususnya lain. Kan gak tau kayak gitu masih sama manusiawi. Kamu udah putus lama lah masalahnya, masa baru kangen sekarang? Kamu sudah bohong sama dia tuh? Enggak. Gak usah bohong. Enggak. Terus kenapa kamu jadi baper? Enggak apa deh, kamu gak boleh. Kamu aja gak boleh jadi aku baper kok? Enggak apa. Terus kenapa kamu jadi baper? Ya si kangen aja sama dia. Kangen chat tuh. Hubungin dia, ajak balikan sekalian aja. Iya lah, ntar bisa ajak balikan. Yaudah tuh sama dia. Nah, itu artis sok mantan gue. Gak usah bilang, saya apa tau tuh mantanmu. Kamu pikir lo tau tuh mantanmu. Itu artis. Itu mantanmu, aku tau itu mantanmu. Lah itu artis, kamu dari mana itu mantanku. Itu mantanmu, saya kamu gak usah bohongin aku udah tau itu mantanmu. Berarti kamu dulu stalk aku. Iya lah.
semua cewek juga stuck cowoknya. Kalau semua pacaran cari-cari dulu lah, mesti siapa sih mantannya, oh ini teman mantannya, itu kan mantanmu. Enggak, kalau mantan kita kenapa diputusin? Iya, yeah. Pacaran terus aja sekarang. Iya, yeah, namanya. Namanya apa? Malaysia, maksudnya nggak boleh gitu kangen sama mantannya. Ya udah, kamu nggak perlu sampai sama... kamu jadiin bapak per juga, nggak sayang kamu kan? Ya udah, kamu pindah sendiri aja, kamu cinta sendiri aja, nggak usah sampai kamu jadiin bapak per gitu. Ya aku sebelum sama kamu. Ya kamu jaga perasaanku juga dong, kalau emang kamu kangen, ya udah kamu tuh simpen kanganmu sama dia, nggak usah kamu jadi bapak per juga. Iya yeah, kan? Kalau aku tahu gini, aku marah, salah nggak aku marah? Enggak kan? Ya salah lah. Salahku di mana? Dekat sama mantan kamu sendiri. Ya aku tahu itu mantan, aku ya, kan pernah sayang sama dia. Aku tahu, kalau kamu kangen, ya udah kamu simpen aja. Ya enak sama dia, sama kamu dulu. Eh sama dia dulu, sama kamu malah. Dia awal dulu daripada kamu. Terus kenapa harus kayak kamu seneng ya gitu? Hmm? Ya gak apa-apa. Ketelan. Hmm? Sama kamu. Apa? Kalau kamu suka sama dia, udah sama dia aja. Mantan terindah. Ya itu sangat baik. Udah banget ya. Iya kan cuma masang beberapa perdua, masa gak boleh. Apa salahnya aku masak cewek? Kalau kamu masak artis, selebgram, atau idol Korea atau siapapun itu, oke itu gak masalah. Kamu ngefans sama itu mantanmu. Iya aku ngefans sama mantanku, emang gak boleh. Kalau ngefans sama mantanmu gimana? Hah? Kalau aku jadi dapur juga mantanmu gimana? Ya udah, aku ngertiin. Aku nih kok. Selebgram dia. Ini tuh artis. Itu kok enggak gitu, artis enggak usah itu untuk itu artis. Perawatan lu kok bilang artis? Artis perawatan mah artis berarti. Enggak. Sejak kapan dia jadi artis? Tau aku dia orang biasa. Jadi sekarang kebalikan. Dia pergi bilang kangen sama kamu, aku sayang sama kamu. Kamu kangen sama dia? Enggak, kangen juga enggak sih. Katanya dia kangen bener indah. Ya semalam kangen, tiba-tiba kangen tapi. Terus kenapa jadi baper? Iya, makanya itu kangen, aku semalam mau lihat tempatnya dia. Kangen jadi sendiri aja, gak usah jadi baper. Kalau mau kamu jadi baper, jangan pas jalan sama aku atau apa gitu. Ya jika, tadinya aku lupa, aku tuh lupa tadi makanya, itu betul atau. Berarti dari semalam udah kamu jadi baper? Ya emang. Iya, yeah, gak boleh marah sih, misalkan cuman kalau aku nyimpen foto mantanmu, kamu marah gak? Enggak. 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 Kan siapa sih yang gak marah kalau bahas tentang mantan? Oke, kalau cuman abis ketemu ya udah gak apa-apa, say hey, oke gak apa-apa. Ini jadi gak apa-apa, lu udah senang apa? Coba kada masih hubungan aja, apa jangan-jangan memang masih ada hubungan ya kamu sama dia? Enggak. Enggak salah. Emang gak ada hubungan apa-apa sama emang dia? Ada. Hah? Emang ada. Emang gak ada. Emang ada. Kalau dari mana ke mana? Buktinya kamu sayang sama dia, jadi lapernya. Ya kan cuma kangen doang, sifat manusiawi, gak apa-apa. Kangen boleh, tapi jangan kangen sama temen juga kali. Apa? Kangen kok sama temen. Ya, mantan terindah lagi. Iya. Ya kalau terindah sama dia aja pacarannya, gak sama aku. Mau ketemu gak sama mantanku? Gak perlu. Gak tau. Udah gak usah marah. Enggak. Yaudah aku bisa sama kamu aja. Udah. Itu dia tadi sama mantanmu. Iya masa baper, masa gak boleh. Itu mantanmu. Iya masa gak boleh, masa baper. Ya sana boleh-boleh mantanmu aja. Iya ntar gitu, mantanku nanti. Di sana sama mantanmu. Udah gak usah marah. Enggak mau. Lihat enggak? Itu mantanku nih. Emang, bisa untuk sana lo sana. Sama mantanmu. Muter-muter. Sok aku bilang. Udah marahnya. Udah. Sana sama mantanmu, ketemu sama mantanmu. Ketemu sama kangen, temuin tadi. Iya ntar aku temuin. Ya sekarang aja temuin sekarang. Udah marah, udah gak beneran. Udah gak usah marah, ini gak beneran. Ini cuma tapering doang, ada kamera di sini loh. Ada kamera aja loh. Kamu tapering. Ya tau gak lucu, mantanmu salah sama mantanmu. Kayaknya kamu cuma tapering doang. Tolong.
Lah itu sebenernya aku nyebut kamera, dia di opening unik, aku ngomongin kamu doang. Aku udah sering ngomongin lo, terus kamu ngomongin aku. Ya gak apa, sekali-sekali. Apa? Masih sekali. Ini mantanmu loh, sayang. Ya aku emang gak tau, aku setuju. Emang mantan kemana, mantan boleh. Mantan terindahmu kan ya, oh iya. Hapus dulu, bro. Ya jangan dihapus tuh, nanti kasihan dia. Gak usah dihapus. Hapus dulu. Ini kenapa kamu jadi youtuber? Apa? Udah hapus. Kalau kamu gak mau hapus, yaudah jadi itu juga buat hapus semuanya. Apa? Jadi kalau kan hapus sekarang. Iya, udah habisin hapus. Sekarang. Udah habisin hapus. Sekarang. Itu artis atau mantan gua? Hapus ya. Saya gak lucu kamu tanya ini, sayang. Saya mantan. Oh, betul nih, hapus, hapus, hapus kamu aja nih. Ini hapus kamu aja nih, hapus. Udah, gak usah marah, nanti mata prank dulu. Tapi pranknya gak lucu. Udah dihapus. Belum, gak mau aja ngapus sama tamu. Awas, mau ngeprank, pengen gue capek lagi. Apa, aku makan-makan dari kamu, gak mau makan. Pokoknya mulai dari sekarang. Saya yakin aku makan-makanan dari kamu lagi itu. Gak mau terima makanan dari kamu. Biasa kamu gak boleh makan dari kamu. Kamu pertama kasih apa? Micin, terus kedua kasih bon cabe. Terus kasih apa? Baikon gitu kalian. Kasih apotas itu. Apotas itu buat bunuh ikan-ikan dulu. Oh, ini jangan terlalu hati gimana. Salah siapa aku gitu? Salah siapa aku gitu? Enggak salah siapa-siapa? Iya kan kamu ngeprank aku mulu, prank terus. Bikin nangis terus. Udah gitu ya. Nah, untuk passing tau kan aku jadi kena prank. Hah? Udah kamu passing. Kamu tuh? Iya, bisa. Kita nangis dulu. Iya, nanti udah di rumah. Ya di rumah tuh hapus. Sekarang aja. Seminggu aja gak apa gitu, jadi udah papar. Ini foto apa? Ya udah foto lain siapa ya? Ada gak foto apa gitu? Itu foto cewek lu ya? Gak apa-apa, nonton aku doang. Jangan lupa like.